Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru di sini, ancaman buat Putri Ane karena Putri Ane melarang Arya Saloka untuk bermain lagi di sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo ya guys. Nah, inilah ungkapan-ungkapan Putri Ane mengenai sinetron Ikatan Cinta dan keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Saat ini Putri Ane melarang Arya Saloka untuk bermain lagi di sinetron Ikatan Cinta. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Di sini suasana kembali bikin heboh dengan kedatangan atau IGS yang disebut dengan Putri Ane melarang Arya Saloka untuk bermain lagi di sinetron Ikatan Cinta. Di sini para fans Ikatan Cinta menyindir Putri Ane bahwa Putri Ane sangatlah tidak profesional ya guys dalam menjalankan karir sang suami sebagai Aldebaran. Di sini Putri Ane tidak setuju jikalau Arya Saloka bermain lagi di sinetron Ikatan Cinta dengan lawainya yakni Amanda Manopo. Nah guys, kegar hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik. Dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.